banyak indah. Sekarang aku mau review mainan dari Toy City. Ya, aku lagi di hotel, guys. Nah, sekarang aku mau review yang mana dulu ya? Aku mau review yang ini dulu. Yeay! Ini itu Nam Nams Melty Pops. Aku belinya yang Peachy Pop. Ini ada wanginya juga loh. Wow. Nah, sekarang ini tuh ada Nam Namsnya juga, ada Fine Hidden Nam Nams. Sekarang kita buka yuk. Okay guys, jadi ini udah dibuka sama Dada. Masih ada lagi. Wow, ininya bagus banget backgroundnya. Nah, ini kita buka dulu ya. Ini ada lagi. Ini benar-benar banyak banget bungkusnya. Nah, ini tuh ada apanya nih, Find the Nam Nams. Nah, ini tuh kita pertama dari sini dulu ya. Ini ada Nam Namsnya. Ini donat yang enggak tahu yang kacamata gitu. Nih. Ini lucu banget. Wangi. Oh my god, wanginya kayak apa ya? Manis gitu wanginya. Nih. Ah. Capcuh. Lucu banget. Ini kita simpan di sini biar enggak hilang. Satu lagi. Ini apa sih? Enggak tahu ini kayaknya apa ya, bunny. Enggak tahu ini apa. Okay, sekarang kita buka ininya. Oh my god. Aku excited banget untuk buka ini. Siap. Tapi ini tuh kita tuh harus apa sih? Ada instruction-nya enggak? Jadinya tuh kita tuh harus kayak tunggu dulu berapa menit gitu. Nah, ini ada instruction-nya nih. Instruction-nya. Kita lihat dulu ya. Surprise character inside. This slime lead two characters, one surprise character. Terus remove the lid of the container and peel off the seal. Push and up so that slime up. It's all. Remove and retain the plastic sheet around slime by pulling the tab. Terus watch the slime up to reveal surprise character. Oh, jadi kita tuh harus menunggu 15 sampai 25 menit. Nah, sekarang kita mulai ya. Susah banget sih. Jadi ini kita buka. Nah, udah. Terus kita remove plastiknya. Terus kita dorong ini. Guys, ini udah didorong. Kita Okay, guys, sekarang kita buka ininya. Lucu banget, clear banget, guys. Nah, ini ada sisa-sisanya, nanti kita taruh. Ini juga ada itunya. Nah, nanti dia melted sendiri. Wanginya enak banget kayak peach. Oh my god, enak banget. Nih, di dalamnya tuh kayak ada karakter surprise-nya. Ini kayaknya aku dapetnya yang ini ada. Kayaknya sih yang ini atau yang ini. Tapi aku kayaknya nggak ada di dua ini, jadi enak kayaknya. Kita tunggu melter. Sekarang kita lihat dulu ya ininya. Ini ada yang Bravo crunchy. Aku yang crunchy sama glitter. Yeay! Ini aku dapat yang peachy pop. Ini kita lihat. Ini ada yang pearl puff. Ada yang harusnya ini tuh ada yang ini juga, tapi aku enggak dapet deh. Kayaknya aku dapet yang apa ya? Yang pearl puff deh. Kalau yang ininya aku dapet yang
Bunny Puff sama Shady Bear. Yeah. Bunny Puff sama Shady Bear. Oh my god, bagus banget. Ini yang tadi kita udah buka sih. Nah, ini kita lihat. Ininya tuh kayak berat gitu. Oke, guys, ini sudah malele. Wow. Ini aku udah diamin. Ini aku udah diamin selama 20 menitan. Sekarang kita bakalan pegang ini tuh baunya tuh peach banget. Oh my god, kayak beneran peach gitu. Kita pegang. Oh my god, ini kita keluarin dulu ya semuanya. Take out the slime. Ini kita harus kayaknya harus di meja deh. Kita awasin dulu, baru kita ambil surprise. Kita awasin dulu ya guys, slime-nya. Slime-nya enak banget. Oh, aku dapet yang lollipop gitu. Aku belum lihat sih namanya apa. Sekarang ini kita cepet. Oh my god, bagus banget. Ini kayak buat pensil gitu. Ini. Nah, sekarang aku mau pencet-pencet ininya. Oh, enak banget ini ya. Nah guys, jadi ini tuh yang belum dikasih beads-beadsnya. Terus sekarang aku mau campurin beadsnya. Ya, campurin ya. Aku takut, soalnya ini enak banget. Aku pengen pisahin dulu yang beadsnya dikit. Aku mau pisahin dulu ya guys. Yang nggak pakai beads. Kita aduk ya. Enak banget. Ini agak keras gitu karena ini tuh pati. Enak banget. Ini kayak satisfying gitu. Terus ini kita bisa masukin ke sini. Jadinya ceritanya tuh ada surprise. Nih. Karena aku mau jamin yang belum ada beads. Yang belum ada beads itu jauh lebih soft gitu. Kalau yang ada beads itu keras karena beadsnya itu banyak banget. Tapi satisfying gitu. Oh my god, ini enak banget sih guys, kalian wajib beli. Jadi guys, harganya itu Rp119.000. Ini guys, keren banget kan. Ini kita turunin lagi. Sekarang kita masukin lagi. Masukin ya guys, biar gak apa sih, biar gak lengket. Sekarang kita ambil yang ini. Terus tutup deh. Ini aku dapatnya yang ini. Yeah! Nah guys, segitu dulu ya guys videonya. Kalau kalian mau beli ini kalian tinggal beli di toko-toko mainan yang KidStation atau yang tadi aku belinya di Toy City. Terus kalau di Toy City itu lebih lengkap.
Jadi guys, thanks for watching and forget to subscribe.